Kalau semayang atas tangga, kemudian kakinya sebelah tinggi, sebelah rendah, mana kira sah ke tak? Sah. Kerana semayang atas tangga ni ada semayang orang yang kesempitan. Dia bukan sengaja semayang atas tangga. Dah atas lambu penuh dah, kena semayang atas tangga. Maka apa yang dapat, itu dikira sah baginya. Nah, itu Islam, itu begitu indah. Atas tangga pun nak suruh jadi sempurna juga, tak boleh lah. Nah, kau orang kepik kan tu.